kita live count kemarin, bro. Ini pedet 1 tahun sudah ada penawaran 3 digit. Kemarin live itu ada yang nawar 75, 72 ya. Dan tadi kita sudah ngonten ini, teman-teman, sapi Belgian Blue ini. Nah, ini ada di video sebelumnya. Tapi kita hari ini akan ngonten yang sana, bro. Sapi babon dan anaknya. Nih. Ini kita PO, ini juga ada PO di sini dari limusin, tapi hari ini saya di konten ini akan memperlihatkan atau menginfo, berbagi info pada panjenengan kalau di sini ada stok sapi limusin simental babon beranak, babon ada anaknya seperti ini. Kita masuk aja, bro, ya. Kita masuk aja sih, bentar. Belum. Nah, ini anaknya kebetulan masih nyusu, teman-teman. Sedang menyusu. Jadi seperti ini anaknya. Kita bahas anaknya dulu ya, bro, ya. Anaknya. Nah, anaknya ini perkiraan umur kalau 1 bulan kayak lebih ini, bro. 2 bulanan sekitar ya. 2 bulanan maksudnya ya. Sekitar 2 bulan, teman-teman, untuk jenisnya sapi simental. Kepalanya putih ya, kaos kaki depan putih, sini bagian bawah putih, ke belakang juga putih, ekornya pedet ini, bro. Itu untuk pedetnya. Juga ukurannya panjang, bro. Selain posturnya bagus, ini sapi yang pedetnya ini panjang, panjang dan juga tinggi. Saya melihat kakinya ini panjang, bro, panjang gitu, bro, ya. Nah, seperti itu. Nih. Susunya, teman-teman, bisa dilihat ini saat nyusu dia juga lancar-lancar saja. Nih, kita deketin. Udah selesai. Wes nyusu kok. Oh. Kita mau lihat. Ya, teman-teman, lihat susunya, bro, ya. Susunya juga aman-aman, bro, itu. Oke. Untuk pedetnya seperti ini. Jantan ya. Oke. Nya kaki-kaki oke. Terus kita sekarang ke babonnya ya. Kita mulai dari kepalanya. Kita lihat detail kepalanya. Oh, sebelum lanjut, teman-teman, ini barangkali yang naksir ini sambil lihat, sambil nyatet WA. Di WA langsung ke Mas Rudi ya. Tuh. Ke nomornya 087 859 563 592. Nah, oke. Woi. Nah, untuk kepalanya, bro, jenisnya simental juga. Dia tipenya babon atau sapi tidak bertanduk. Seperti ini, tidak ada tanduknya memang, teman-teman. Dan ini adalah produksi 1 kali ini. Jadi manak 1 kali ini. Nah, kalau giginya nggak bisa aku lihat sendirian, bro. Nah, sapinya, babonnya, kita lihat dari jauh nih, 2,5 meter dari sapi ini kameranya. Nah, saman bisa menilai atau melihatnya, sapinya termasuk sapi jumbo ya. Biasanya, teman-teman, sapi seperti ini masih muda seperti ini masih bisa bertumbuh lagi. Kalau masih beranak 1 kali itu masih bisa bertumbuh lagi nih, masih bisa gede lagi babonnya. Masih jam berapa ini? Oke, wes kita lanjut aja ya. Ini mungkin kita ngonten 8 menit aja ya, teman-teman, semuanya tahu dan bisa melihatnya. Nah, ini, bro. Nah, ini untuk dari samping sini ya. Dari samping sini kelihatan panjang untuk babonnya, bro. Panjang seperti ini, bro, ya. Oke. Untuk kaki-kakinya, babonnya juga aman-aman saja. Wah, malah kayak kaki jantan. Oke, malah kayak kaki jantan nih, bro. Nah, itu ya. Oke, kita lihat dari sini aja, bro. Sampean amati, sampean teliti. Ini babon anak ini kira-kira cocok nggak buat breeding sampean, begitu ya. Buat ternak sampean, buat peranakan sampean, begitu. Nah, kita coba lihat pos bagian belakang atau
bagian tubuh yang penting. Kalau babon itu yang penting ada 4 titik, teman-teman. Nah, 4 titik dari tulangan ini, bro. Tulangan ini kita harus lihat lebar ya, bro. Lebar tulang ini, bro. Nah, ini menurut sepemahaman yang saya dapat, ini kalau milih sapi babon, ini sebaiknya ini yang lebar, supaya nanti kalau dia mengandung wadahnya itu rahimnya itu besar gitu. Kemudian ini tulang yang ini, bro. Tulang ini juga termasuk besar. Segini, bro. Besar. Ini sama ini juga harus yang lebar, jangan yang sempit. Kalau yang sempit pedetnya juga kurang bagus. Kemudian wah, Dirahia. Yuk kawin iki. Juga wadonane, bro, atau alat kelaminnya. Ini mohon maaf amit. Ya, ini juga termasuk yang bagus. Nyantik seperti ini, nyantik. Nah, itu yang bagus. Kemudian postur tubuh selanjutnya adalah susu. Susu. Nah, ini. Susunya pendelnya ada 4, sama lihat. Ini sudah memenuhi syarat lah untuk syarat-syarat sapi bagus. Kayak jauh kawin lah, Mas. Oh, minta IP ini. Nah, ini minta IP, bro, ini berarti ini udah 2 bulan minta IP. Terserah ini di IP kan atau nunggu anaknya agak besar begitu, bro. Nah, kalau harganya berapa, Mas Budi? 28,5. Nah, ini teman-teman segera satset, sampean segera hubungi nomor yang kita sebut tadi. Harganya 28,5. Ini silahkan didiskusikan nanti bagaimana jalan tengahnya gitu, atau mumpung ada kiriman itu kalau searah itu. Arah barat minggu depan ada. Habis Selasa ya, berarti teman-teman kita arah barat Jabar ya. Arah barat Jateng Jabar bisa titip, teman-teman. Jadi stok baru kita di hari Selasa, 5 hari sekali, pas selanjutnya itu hari Selasa, bro, Selasa Pahing. Ya, itu mungkin di hari Rabu atau Kamisnya kita berangkat ke Jabar. Silahkan kalau mau nitip ini, monggo silahkan. Mumpung ada babon anak yang bagus, harganya ya sesuai, teman-teman, karena ini ya pedetnya bagus, jantan pula, kemudian babonnya juga cukup bagus seperti itu ya, bagus. Nah, ini bisa masih bersiap bertumbuh satu kali ya, produk satu kali, Mas. Produk satu kali ini masih bisa gede lagi biasanya, teman-teman. Kalau minta IB, Mas, saya tadi mendekat minta IB, ternyata ini lendirnya, teman-teman. Lendirnya ini minta IB, teman-teman. Sebaiknya karena ini kan masih 2 bulan, ini sama IB sendiri aja, teman-teman, di daerah Samean ini. Di sini mungkin ya nanti tinggal lihat tingkahnya ya, kalau dia masih oh ya lain nanti kita IB di sini. Kalau misalkan anteng-anteng aja, silahkan di IB di rumah Samean saja, nanti biar setelah IB anteng gitu, nggak kemana-mana. Masih nunggu 21 hari biasanya IB lagi, teman-teman. Jadi kalau sekarang tanggal 1, minta IB lagi tanggal 21, bro. Jadi seperti itu, buat yang calon pembelinya diingat-ingat, ini sekarang birahinya tanggal 1, insya Allah 21 hari ke depan minta IB lagi kalau sekarang nggak di IB, bro. Jadi seperti itu, bro, ya. Jadi segera diagendakan untuk breeding sampean, teman-teman. Terima kasih, bro, itu aja ya sedikit info dari kita. Kalau hari ini ada stok ini, udah adzan zuhur, bro, kita tutup dulu aja, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, teman-teman, ditekan tombol loncengnya, dibaca deskripsinya ya, untuk melihat nomor kalau tadi nggak sempat nyatet seperti itu. Terima kasih, bro. Assalamualaikum.